Nasib, nasib lah pasti teman tak. Demi rombongan Bapak Joko Widodo. Nah, Mbah Joko. Mbah Joko. Mbah Joko, pasien ulun Mbah Joko. Awas, awas, di belakang rangkaian masih panjang. Di belakang masih panjang rangkaiannya. Nasib, nasib tahan orang. Sebuah video yang merekam momen mobil ambulans di setop karena ada iring-iringan rombongan Presiden Joko Widodo yang sedang lewat di jalan raya menjadi viral di media sosial X baru-baru ini. Berdasarkan video, peristiwa tersebut diketahui terjadi di depan RSUD Dir Murjani yang berada di Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Tampak video direkam oleh sopir ambulans. Sopir merekam saat aparat kepolisian sedang memberhentikan mobil ambulans dan menjaga agar tidak bergerak maju karena ada rombongan Presiden Jokowi yang lewat. Sopir juga memperlihatkan ada seorang pasien sedang terbaring dalam ambulansnya. Merespons hal itu, Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana menyatakan pihaknya meminta maaf kepada keluarga pasien dan masyarakat. Ia menuturkan, di jalan sering terjadi saat rangkaian kepresidenan menaiki dan disalip oleh ambulans karena memang itu adalah prioritas sesuai standar prosedur yang selama ini diberlakukan pihak istana. Selain itu, tim IDV kepresidenan juga selalu memberikan arahan dan informasi kepada tim pengamanan wilayah untuk menerapkan SOP tersebut sebagaimana diketahui. Presiden Joko Widodo memang sedang berada di Provinsi Kalimantan Tengah sejak Rabu 26 Juni 2024 dalam rangka kunjungan kerja. Kunjungan kerja Presiden di Kalimantan Tengah berlanjut hingga Kamis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.